Junhong dari Korea Selatan. Dia juga merupakan pemenang pingat emas di Incheon 4 tahun lalu, yang turut sama ataupun turun untuk mempertahankan pingat emas yang dimenanginya. Okay, ini Junhong sedang mendahului dengan 9 mata. Attention. Dan sekali lagi Zhou Nan memintas kedudukan Kim Junhong. Hamintan. Dia juga berjaya melakukan 5 bidikan yang tepat untuk membolehkan dia mendahului dengan 10 mata. Attention. Dalam 2 pusingan, dia berjaya melakukan 5 bidikan dengan tepat. Dia adalah peserta dari Vietnam. Jadi setelah dua singan, kita perhatikan di situ 10-9. Jadi persaingan antara China dan Korea, sambil seorang lagi peserta China berkedudukan ketiga, Lin Junmin. Zhou Nan, atlet yang berusia 22 tahun. Dia juga merupakan pemenang tempat kedua bagi Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Syarikat. Pada tahun ini. Lin Junmin, ranking terbaru. Dia menduduki tempat yang ke-7. Tidak hairanlah kalau dia juga merupakan antara peserta pilihan untuk memberikan sebutir lagi kilauan pingat emas buat China dalam acara ini. Attention. Tiga pada peserta dari Vietnam ini, Pan Chong Min, sambil Lin Junmin juga tadi berjaya melakukan 5 bidikan dengan tepat.
Ini adalah Kim Jun Hong, juara bertahan. Dia perlu mendapat 5 mata maksimum. Attention. Percaya atau tidak? Dia juga berjaya kali ini. Jadi terus memberikan persaingan yang sengit di sini antara Kim Jun Hong dan juga Yao Xianon, selain daripada seorang lagi peserta Cina iaitu Lin Junmin. Tiga penembak ini sekarang ini bersaing untuk kedudukan tiga tempat teratas, sambil Anang Yulianto dari Indonesia dengan berkedudukan total 3 mata setakat ini. Dua daripada Anang. Anang Yulianto, 2 hits. Yao Xianon. Jadi kita akan tunggu bagaimana Xianon, apakah dia berjaya mendapat bersih 5 hits untuk terus berikan cabaran kepada Kim Jun Hong. Attention. Ah, merah. Ini bermakna 4. Yao Xianon, 4 hits. Dia gagal untuk mendapat 5 hits. Jadi kedudukan sama ketika ini antara Kim Jun Hong dari Korea dan Yao Xianon dengan total 14, sambil diikuti oleh Lin Junmin dari seorang lagi peserta dari China dengan 12 hits. Untuk peserta dari Vietnam tadi, ranking ke-6 dunia. Sambil kita perhatikan. Oh, 5 lagi sekali daripada dari China ini. 5 hits. Kim Jun Min, dia mendahului untuk 17 mata. Jadi ada persaingan yang menarik di sini. Attention. Van Tormen, 3 hits. 3 hits saja untuk penembak dari Vietnam. Jadi kita akan terus berikan tempuan untuk Kim Jun Hong, Lin Jun Min, yang merupakan penembak yang memiliki ranking nombor 1 dunia ketika ini dalam acara ini. Jun Hong. Dia perlu mencari 5 hits untuk mencabar kedudukan emas. Ah, kali ini kurang menjadi. Hanya 2 daripada 5. Ini bermakna dia berada dalam keadaan masalah sebenarnya untuk mengatasi 2 peserta Cina ini. Cara ini adalah Anang. Attention. Anang juga cuma mampu melakukan 2 hits sahaja. Masih lagi kedudukan yang paling bawah setakat ini, sambil Kim Jun Hong diberikan tekanan yang cukup hebat oleh 2
penembak Cina Yao Jianan dan juga Lim Junmin. Attention. Sekali lagi lima. Kita perhatikan kedudukan dua penembak Cina, Junmin dan juga Xiaonan, yang sedang berkedudukan 1-2 ketika ini. Setelah berjaya mendapat 5 hits sambil kesilapan daripada Kim Jun Hong tadi, ia hanya mampu mendapat 2 hits menyebabkan ketinggalan ketika ini dan mengumpul 16 mata. Sementara Junmin 17, Xiaonan 19. Hamintat 3 hits. Hamintat dengan 3 untuk Yanam. Anang Yulianto serta tuan rumah yang diberikan tepukan oleh penonton-penonton di sini. Dia telah terkeluar daripada persaingan. Jadi ada 5 lagi. 2 dari China, 2 Vietnam, 1 Korea yang akan meneruskan persaingan ini. Agak jauh sebenarnya, 3 mata antara perbezaan antara Xiaonan dan Kim Jun Hong. Sementara itu Lin Junmin yang berada di ranking teratas 2018 ini, ia ketinggalan 2 mata. 4 kali ini Junmin. Jadi ada peluang di sini untuk Kim Jun Hong bagi merapatkan kedudukan. Chong juga perlu berhati-hati untuk mengelak daripada tersingkir. Dua saja. Dua daripada 5 ini bermakna 12. Jun Hong dengan kedudukan total 16 ketika ini. Attention. Ah, 5 kali ini. Kim Jun Hong. Ia kembali meneruskan cabaran. Yao Xiaonan untuk memberikan cabaran kepada Yao Xiaonan. Daripada 19, kita perhatikan apakah dia berjaya dengan 5 hits. Attention. Empat sahaja. Kembali menarik persaingan di antara 3 penembak. Hamintan. Sami Hamintan dari Vietnam. Agak jauh dia ketinggalan. Dan Xiaonan ketika ini mendahului dengan 23. Kim Jun Hong 21. Lin Junmin juga 21.
Kali ini empat. Pada Hicks dan pada Hamilton. We have to say goodbye and congratulations for our fifth place, Pan Chongmin from Vietnam. Ini bermakna Pan Chongmin tersingkir dengan 13 total yang diperolehnya. Empat. Jadi mereka mengekalkan jumlah mata yang sama antara Lee Junmin dan juga Jun Hong dengan 25. Jadi peluang untuk Zhao Nan terus memimpin persaingan ini. Attention. Oh, kali ini cuma tiga. Berjaya dilakukan lima sebagaimana dua kali dilakukannya tadi. Ini bermakna kedudukan ketika ini. 26, 25, 25. Semakin menarik persaingan untuk merebut pingat emas. Sambil peserta dari Vietnam ini, penembak dari Vietnam, Amin Tan, dengan kedudukan 16 mata, agak sukar untuk dia mengejar tiga tempat ke atas. Walaupun empat hits berjaya dilakukannya. After the sixth series, congratulations for our fourth place, we have Amin Tan from Vietnam. Amin Tan tersingkir untuk membolehkan penentuan warna pingat adalah antara dua penembak Cina dan satu penembak dari Korea. Yang menarik kerana hanya satu mata saja yang membezakan antara Kim Jun Hong, Lee Jun Min dan juga Yao Zhao Nan dengan 26. Siapa yang akan tersingkir? Mereka terus berikan tumpuan kepada pusingan ini. Empat. Lee Junmin, four hits. Empat untuk Lee Junmin, jadikan dia berkedudukan 29 keseluruhan ketika ini. Kalau 5 ini bermakna Jun Hong 30. Attention. Kali ini juga empat untuk menyamakan kedudukan dengan 29 mata menyamai Lee Junmin. Jadi peluang untuk nembak ini, dia perlu untuk mencari 5. Yao Zhao Nan attention. Empat. Ini bermakna tidak berbeza. There's a time for the lowest ranking finalist to be eliminated. Kedudukan antara Lee Junmin, Junmin dan Kim Jun Hong, dan mereka berkedudukan seri atau sama mata 29 ketika ini.
Institute of Attention. Siapa yang akan tersingkir? Tiga kali ini. Tiga hit sahaja ini bermakna peluang untuk Kim Jun Hong bagi menyingkirkan Lin Jun Min dalam saingan ini. Fokus yang diberikan untuk terus membayangi Yao Xianan ketika ini yang sedang mendahului. Attention. Tiga juga. Ini bermakna masih dalam persaingan. Lin Jun Min. Agak sengit, agak mendebarkan aksi di antara kedua-dua penembak ini. Sayang kerana bagi Kim Jun Hong, dia sudah berpeluang sebenarnya. Lin Jun Min. Attention. Lima, dia terselamat. Empat. Lin Jun Min. Berikan tekanan kepada penembak dari Korea Selatan, iaitu Kim Jun Hong. Kim Jun Hong perlu sekurang-kurangnya 4 hits untuk meneruskan persaingan. Attention. Terus dia berjaya dengan 4. Masih lagi dalam persaingan kedua-dua penembak ini. Jadi Korea melalui Kim Jun Hong sudah pastinya perlu memaksimumkan kebolehannya di sini. Attention. Dan 4. Ini bermakna Jun Hong tersingkir. Congratulations for our bronze medal winner representing Republic of Korea, Kim Jun Hong. Jadi pemenang pingat emas edisi lalu gagal untuk mempertahankan pingat emas yang dimenanginya untuk berkedudukan pingat gangsa. Sambil persaingan antara dua penembak Cina ini, kedua. Empat. Sudah pastinya tekanan semakin kendur untuk Lee Jun Min berbanding dengan apa yang dilaluinya sebentar tadi dalam penentuan penyingkiran bersama dengan Kim Jun Hong. Xiaonan. Attention. Empat. Walaupun merahnya lebih awal dibandingkan dengan Lin Jun Min yang berikan yang terakhir. Ini adalah games record untuk Yao Xianan dengan 34. Yao Xianan 34 hits yang dilakukannya untuk mengatasi rakan pasukan Lee Jun Min
Di tempat kedua dengan pingat perak, Gangsa milik Kim Jun Hong dari Korea. Ini bermakna ada satu lagi catatan rekod kejohanan di sini milik penembak dari China, Yao Jiaonan. The silver medal winner representing People's Republic of China, Lin Junmin, with total score 33 hits. Jadi inilah keputusannya bagi acara 25 meter rapid fire pistol lelaki ini. Penguasaan untuk Yao Jiaonan dan Lin Junmin dari China untuk menambah koleksi pingat bagi China untuk melepasi angka 70 secara keseluruhannya. Mungkin ini adalah pingat emas yang ke-71 bagi China dalam di Sukan Asia Jakarta Palembang ini.